Adik terkasih, hari ini kita menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan video. Baik adik-adik, bacaan kita pada hari ini adalah tanggal 22 Maret 2020, yaitu tentang Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Adik-adik, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Temanya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, adik-adik, kita baca sama-sama firman Tuhan ini dari mulai ayat 12. 1 2 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Baik adik-adik, pada hari ini ya kita baca firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kakak ada ambil beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama adalah di ayat 12, yaitu kita setia, taat. Apa itu setia adik-adik? Setia itu adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan secara tetap atau konsisten dan terus-menerus ya. Nah, di ayat 12 ini Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, hendaklah setia melakukan firman Tuhan. Ya, setia melakukan firman Tuhan walaupun Paulus tidak ada pada saat itu. Ada dan tidak ada, tetap setia melakukan firman Tuhan. Yang kedua, ini diambil dari ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Artinya apa adik-adik? Pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita tidak ngedumel kalau bahasa sekarang ya, atau tidak berbantah-bantah, tidak saling menyalahkan. Lakukanlah firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Yang ketiga, di sini adalah ayat yang ke-15, supaya kita sebagai anak Allah tidak beraib dan tidak bercela. Karena apa adik-adik? Karena kita melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Jadi kita bisa seperti ya, seperti cahaya bintang di langit. Nah, bintang itu adanya bersinar pada saat kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan dan adik-adik bisa bersinar jika adik-adik setia melakukan pekerjaan Tuhan. Yang keempat adik-adik adalah diambil dari ayat 16 ya. Di sini kita tetap berpegang kepada firman Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pegangan kita apa? Firman Tuhan adik-adik. Ya, tanpa pegangan firman Tuhan, adik-adik akan bisa terjatuh. Ya, terjatuh ke dalam dosa. Lakukanlah segala sesuatu dengan berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang kelima adik-adik, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi ya, walaupun Paulus ya mengorbankan darah, tetapi ia tetap bersuka cita adik-adik. Karena apa? Karena dia melakukannya bersama jemaat di Filipi, melakukannya bersama-sama. Jadi adik-adik pun hendaklah di dalam melakukan firman Tuhan ini bersuka cita. Ya, setiap melakukan firman Tuhan bersuka cita. Susah enggak? Susah ya adik-adik ya. Makanya kita perlu kekuatan. Kekuatan apa tadi adik-adik? Berpegang pada
firman Tuhan dengan cara membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, memohon kekuatan kepada Tuhan. Adik-adik juga tahu saat ini kondisi negara kita yang sedang ramai ya, dibicarakan mengenai virus ya, virus yang banyak mewabah di setiap negara. Tapi adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Berdoalah terus. Keadaan ini pasti akan berlalu. Ya. Terus berdoa untuk adik-adik sendiri, berdoa untuk kedua orang tua supaya juga diberi kesehatan, supaya kita semua tidak kena dengan virus ini, dan berdoa juga untuk negara kita agar negara kita tetap aman. Nah, demikian firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi adik-adik untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.